Kabar bahagia datang dari mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia era Jokowi Yusuf Kala, Andi Amran Sulaiman. Putranya yang diketahui bernama Andi Amar Ma'ruf Sulaiman baru saja melamar kekasihnya Ihsani Nurul Izzah yang digelar di Klaro Makassar pada Minggu 3 September 2023. Dari prosesi lamaran ini yang menjadi sorotan ialah mahar yang diberikan. Tak tanggung-tanggung, mahar yang diberikan meliputi seperangkat alat sholat 88 rial, 1 setel perhiasan emas berlian 2 kg logam mulia, kemudian 1 unit mobil Alphard, 1 unit rumah, dan ada juga uang belanja senilai 2 miliar rupiah. Informasi yang dihimpun tribuntimur.com, total mahar dan uang panai mencapai 10 miliar rupiah. Diketahui jika Ihsani Nurul Izzah merupakan putri sulung Haji Harsono Muhammad dengan Raizah Azizah Ramli. Akad nikah Andi dan Izzah bakal digelar pada Minggu 3 Maret 2024 mendatang. Dan Bapak Dr. Haji Andi Fasal Pagelan, Bapak Haji Andi Kaswadi Rasakisya, Bapak Haji A.S. Hedir Syam S.I.P. Bapak Profesor Dr. Haji Mudir Jendal Mr. Indonesia, dan Bapak Disitulah Andi Abdul Hamid Mampatoba S.I.P. Kepada dua jurubicara, kami persilakan untuk melakukan dialog secara langsung.